Yang disayang apanya? Hidungnya. Trial class. Sayang. Hidung, mana hidung? Loh, ini juga hidung. Halo, hari ini Akasa mau nyoba trial class. Jadi ini kelas pre-toddler kayak gitu. Dari anak bisa jalan sampai umur 2,5 tahun. Kelasnya itu didampingi sama ibunya kayak gini. Ini lagi nari-nari. Terus ini missnya lagi jelasin. Kelasnya itu pakai bahasa Inggris, kita juga baru nyoba. Ngomong-ngomong, Akasa tuh aku ajarin bahasa Inggrisnya sedikit banget ya. Jadi di rumah itu memang full bahasa Indonesia. Karena memang aku fokuskan untuk dia belajar bicara terlebih dahulu. Aku juga yang gak maksain harus bilingual kayak gitu. Nanti insya Allah bisa sendiri kok kalau udah sekolah. Dan Akasa tuh ternyata di sini kooperatif sekali. Dan dia malah antusias buat sering maju ke depan kayak gini. Kirain aku anaknya bakal malu loh. Both of you, let's sit down on your... Kegiatannya lumayan banyak. Ini ada gambar-gambar pakai pensil warna. Ini kita sedang mewarnai pakai krayon warna merah. Ini ditanyain, kenapa Akasa sering pakai tangan kiri? Aku sebenarnya gak masalah sih mau dia kidal atau enggak, senyamannya dia aja. Ini Akasa dapat teman, dia sharing. Terus kita ada kegiatan menempel, ini kita bikin kupu-kupu. Habis itu dikasih waktu main juga di playgroundnya. Ini Akasa lagi seneng banget main mobil-mobilan di tempat playgroundnya. Gak mau udahan, ini temannya pengen gantian juga cuman dia gak kasih. Terus dia ada naik slide juga, aku suruh dia naik sendiri biar pede ya. Terus aku bantu buat turun slide-nya. Habis itu kita cuci tangan karena tadi ada main-main nempel lem. Terus masuk lagi ke kelas. Yang terakhir ini ada kegiatan ngasih makan singa atau feeding the lion. Akasa juga antusias sekali dia. Sampai situ aja kegiatan kita hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.